Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya, yaitu mengenai cara mencari uang di internet. Jadi banyak sekali caranya ya. Nah, di sini aku akan kasih tahu 5 saja caranya, tempat yang bagus untuk menghasilkan uang. Dan yang pertama, kita pakai notepad aja ya teman-teman, bisa dituliskan. Yang pertama itu blog. Nah, jadi blog ya, nih tulisannya kecil ya. Nah, aku akan cerita aja ya, kemarin cerita-cerita aja sih. Nah, di blog ini teman-teman bisa mengkaitkan dengan AdSense dengan cara teman-teman itu patuhi dulu aturan-aturan yang telah diberlakukan, misalnya dari Google AdSense. Nah, patuhi peraturannya, kita harus mempunyai website ya kan, baik itu blog domainnya subdomain blogspot.com ataupun domain custom, dan kemudian membuat artikel dengan yang sesuai ya, dengan apa yang sudah diaturkan oleh via Google, dan meninggalkan yang dilarangnya. Yang dilarang itu seperti auto generate content biasanya dilarang, tapi banyak yang lolos juga. Dan kayak copy paste itu dilarang, tapi banyak yang lolos juga. Dan yang paling dilarang itu kayak website-website download MP3. Nah, itu dilarang dulu, hak cipta ya. Nah, kemudian teman-teman optimasi. Jadi cara optimasi itu Nah, teman-teman optimasinya dengan menggunakan SEO atau menggunakan sosial media. Nah, sesudah itu teman-teman ajukan ke Google AdSense ya. Jadi silakan diajukan ke Google AdSense. Nah, jadi kalau teman-teman sudah ajukan di Google AdSense ini, nanti teman-teman akan mendapatkan iklan di blog teman-teman. Nah, tapi untuk pengajuan itu susah ya. Dia akan ditinjau dahulu. Kalau misalnya bagus, nah nanti Google akan meng-approve dan meletakkan iklan di blog teman-teman semuanya. Kalau enggak, ditolak. Jadi kalau ditolak, teman-teman bisa mengajukan ulang ya. Kalau tolak lagi, ajukan lagi ulang. Lihat apa yang salah di situ. Biasanya ada keterangan yang ditambahkannya. Kemudian setelah itu barulah teman-teman mendapatkan PIN. Nah, setelah $10 dapat PIN, lalu masukkan PIN-nya. Setelah request PIN, lalu masukkan verifikasi KTP dan verifikasi rekening bank. Nah, jadi prosesnya lama ya. Tapi kalau kamu mau instan, bisa teman-teman beli ya di Flippa. Di Flippa ini teman-teman bisa beli website. Nah, jadi siapkan budget, langsung beli. Nah, tinggal nyos saja kan. Nah, pengiklan yang lain selain Google AdSense, teman-teman bisa lihat di AdsWiki. Nah, di sini banyak sekali yang bisa teman-teman pakai, Headbird, OptiX, MarkPoint dan lain sebagainya. Jadi di sini metodenya biasanya CPM yang banyak ya, revenue hit gitu. Jadi itu yang pertama, melalui blog. Banyak orang yang sudah berhasil melalui blog ya. Dan bahkan dari blogspot yang gratisannya itu banyak sekali orang yang menghasilkan ya. Nah, itu dari blog. Nah, dari blog teman-teman. Yang kedua dari marketplace. Teman-teman tahu ya marketplace sekarang itu apa? Kayak Tokopedia ya. Tokopedia, Bukalapak. Ya kan? Bukalapak, Shopee, Lazada. Nah, kesemuanya ini bisa teman-teman manfaatkan untuk berjualan. Dan di sini kita berjualan tidak mesti harus ada barangnya gitu. Nah, kita juga bisa dropshipper gitu. Jadi kita hubungi orang yang penyedia dropshipper, kemudian kita minta kepada dia untuk mendaftarkan diri kita sebagai dropship. Nanti kita kalau ada orang yang mau beli ke barang ke dia, lalu orang itu yang ngurus semuanya. Nah, bisa. Jadi sudah banyak sekali orang yang sukses juga melalui seperti hal seperti itu ya. Ini Tokopedia, Bukalapak, Shopee,
Lazada, dan masih banyak lagi marketplace lainnya yang besar-besar pastinya ya. Nah, jualan di sini, misalnya kita ambil barang di Tokopedia, kita jual di Shopee, naikkan sekitar 10% atau 20%-nya, itu udah lumayan ya. Kalau misalnya kita ambil barang di sini 100.000, lalu kita jual di Shopee itu 150.000, berarti kita udah untung 50.000, apalagi yang kemas semuanya itu bukan kita, orang lain, dan akan meletakkan nama kita di situnya. Nah, jadi gampang banget ya teman semuanya. Gampang bicaranya aja, tapi prakteknya susah ya. Tapi teman-teman harus berhati-hati juga, jangan melakukan penipuan di sini, karena banyak juga orang-orang yang menipu ya di sini ya. Dapat si duitnya, cuman kan gak halal. Nah, jadi itu marketplace ya. Yang kedua, yang ketiga YouTube. Nah, YouTube ya, YouTube saat ini memang tenar ya, apalagi subscriber Indonesia 2 tahun yang lalu itu kalau nggak salah cuman mencapai 2 juta, itu pun diraih sama Raditya Dika kalau nggak salah paling nomor 1 ya. Namun setelah masuk YouTuber-YouTuber baru, masuk YouTuber-YouTuber baru dan langsung meroket sampai sekarang itu 22 juta dipegang semata. Wah, wow, luar biasa ya. Apakah orang-orang yang main di YouTube itu dapat duit? Tentu saja, tapi prosesnya juga lama ya. Pertama, teman-teman harus mempunyai channel YouTube-nya, baik itu kategori apapun silahkan. Yang penting tidak melanggar apa yang sudah di ketentuan YouTube ya. Dan kemudian teman-teman semuanya monetisasi. Nah, setelah itu sama seperti Google AdSense tadi, dia akan ke AdSense dan dia akan ngepin dan lain sebagainya sampai ke rekening. Jadi tugas teman-teman di sini, kalau blog itu buat artikel, kalau ini buat video. Nah, jadi orang bakalan mau nantinya menonton seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat, teman-teman bisa jual jasa. Nah, jual jasa seperti apa? Nah, teman-teman bisa tiru di sini ya. Teman-teman bisa tiru kayak di Pistor. Nah, jadi Pistor ini menjual berbagai macam marketplace virtual ya. Ini Indonesia. Nah, kalau yang luar negeri teman-teman bisa lihat Fiverr. Nah, di sini teman-teman bisa jual RDP ya kan, atau jasa Spotify, materi belajar, PayPal dan lain sebagainya. Nah, aku sendiri udah pernah jualan di sini dan alhamdulillah ya, meskipun sedikit tapi adalah gitu. Nah, jadi seperti ini kan, jual channel YouTube gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman gampang banget ya kalau misalnya jualnya. Nah, ini jasa, misalnya jasa desain foto, foto gandeng artis, waduh mantap ya. Dan yang terakhir itu, nah jadi yang terakhir itu auto-autoan ya, bukan nomor 6 sebenarnya, nomor 5. Nah, jadi auto-autoan teman-teman bisa membuat kayak situs AGC dan lain sebagainya, wallpaper, MP3, tapi itu nggak disarankan ya teman-teman. Oke, itu aja ya cara menghasilkan uang di internet ya, dari blog, marketplace, YouTube, jual jasa, auto. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.